Halo, jumpa lagi bersama channel Bass K-pop. Kali ini saya akan sedikit update dari kebun saya. Ada yang lagi mekar, si Cattleya sukudol. Cattleya ini cukup murah dan ramah di kantong ya. Bisa dicek harganya di toko online atau penjual anggrek. Dari beberapa anggrek ini termasuk anggrek yang sedikit lebih ramah di kantong, tapi bunganya nggak kalah dengan Cattleya yang lainnya. Dipastikan kalau Cattleya bunganya sangat cantik. Bisa kita lihat di sini Cattleya saya ini lagi mekar. Hari pertama dia mekar. Warnanya sangat menarik ya. Ada pink, merah, dan sedikit putih di dalam. Dia memiliki wangi. Hari pertama wanginya cukup terasa ya. Ini Cattleya sukudol, ini Cattleya yang berdaun dua. Bisa kita cek, ada dua daun. Dia beramplop juga sebelum berbunga. Awalnya dia, saya kira enggak, amplopnya tidak ada bunganya ya, karena dia keluar amplop itu nggak langsung kelihatan bunganya. Bisa dicek di video saya yang sebelumnya membahas Cattleya beramplop dan Cattleya yang tidak beramplop. Cattleya ini amplopnya keluar kosong, tapi setelah seminggu lebih lah, akhirnya kelihatan di dalam amplopnya, lama kelamaan kelihatan ada calon bunganya. Jadi jangan pesimis, misalnya ada Cattleya keluar amplop tapi amplopnya tidak ada isinya, jadi kita tunggu saja. Kemungkinan besar amplopnya nanti akan ada isi bunganya. Cattleya ini saya tanam di seperti ini ya. Saya bikin pot sendiri dari sisa bikin kandang ayam waktu itu. Medianya kaliandra, bawaan dari waktu beli. Saya tambah dengan arang saja seperti ini. Dia saya gantung sama dengan Cattleya saya yang lain dan menghasilkan untuk yang kali ini dia 3 knop ya. Bagus, 3 knop mekar bersamaan. Ini masih belum sempurna mekarnya ya. Yang 2 ini lebih mekar duluan, tapi pada hari yang sama kayaknya. Perawatannya sangat mudah. Saya cuma memakai pupuk organik dari kulit pisang. Kalau hujan saya beri fungi, kadang-kadang juga saya tambahkan pupuk daun ya, Gandasil. Itu kita aplikasikan rutin. Untuk pupuk organiknya saya sering pakai ya, jadi bisa 2 hari sekali kita semprot di bagian akar dan media tanam. Perpaduan warna si Cattleya ini unik ya. Meskipun nggak sebesar Cattleya yang saya punya yang lain, tapi ini bunganya cukup besar ya. Besar. Ada wanginya juga. Keren. Bagi pecinta anggrek, wajib ini punya koleksi si Cattleya sukudol. Bisa dicek di toko online ya, banyak ya yang jual Cattleya sukudol ini. Dia suka
diangin-anginkan seperti ini. Oke, lanjut ada saya beritahu ada dendrobium saya yang baru mekar juga, unik bunganya, hampir sebesar si sukudol ini. Dia mekar tunggal ya, jadi mekar nggak ada temennya, ini mekar sendiri. Nah, bisa kita lihat ini dendrobium saya, bisa dicek ya, dendrobium hanya ada satu knop, yang lain gagal mekar. Ternyata bunganya cantik ya, perpaduan warna ungu, pink stripe, sangat cantik. Saya nggak tahu ID-nya ya, ID-nya sudah hilang. Dulu ada tapi kena hujan, akhirnya nggak ada sekarang. Lidahnya bisa cek ya, seperti ini, cantik sekali, bunganya besar, warna ungu, seperti karpet ya lidahnya ya, tebal banget. Hanya satu knop, mekar hari pertama. Saya belum mendeteksi wangi juga ini. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya. Nanti akan saya update lagi. Ini juga ada yang hampir sama ya, tapi beda. Coba kaya lihat, ini juga baru mekar. Dendrobium Happy Holiday, mirip ya, tapi beda. Mirip, kalau yang ini tadi banyak stripe-nya. Cek. Kalau yang ini varigata, dendrobium varigata saya. Bagus sekali. Sana dendrobium coklat juga bagus sekali. Jadi kembali ke sukudol ya. Si sukudol ini murah tapi kualitasnya bagus ya. Wah, sudah kena panas nih si sukudol. Warnanya jadi menyilaukan. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Salam satu hobi pecinta anggrek.